three sebabkan lawatan sulung Dato' Sri ke Grand Operating. Dan adakah Dato' Sri extend the invitation for presidency to visit Malaysia next year? Saya anggap lawatan ini punya di luar duta dan KSU untuk Amran lebih tahu kepada mereka menjelajah pengalaman menjelajah dengan pemimpin sebelum ini dan juga pemimpin di sini. Tetapi saya ingat tidaklah keterlaluan yang saya katakan. Lawatan ini mendapat sambutan yang sangat hebat, luar biasa, tumpuan oleh pimpinan dan kerajaan China, tumpuan dan pengarahan yang mereka beri kepada jagat syarikat. Ya. Tidak mungkin kita capai 170 bilion ringgit ini kalau tidak ada suatu dukungan, kerana sebahagian besar juga syarikat-syarikat ini adalah syarikat-syarikat kerajaan dan negara China. Jadi saya anggap ini satu itu perkembangan yang sangat positif, satu kunjungan yang memberikan manfaat yang besar kepada rakyat Malaysia dan puluhan ribu malah lebih yang akan memperoleh peluang pekerjaan, dapat latihan daripada komitmen yang mereka berikan.